Aduh Kak Syaf, aku tuh takut banget ya, baru masuk sekolah baru, baru masuk komunitas baru. Aku tuh sebenarnya ekstrovert loh, tapi aku nggak ngerti cara mulai omongan. Tenang, ada caranya. Membuka pembicaraan dengan lingkungan atau komunitas baru itu bisa menjadi tantangan, tapi bisa menjadi hal yang menyenangkan juga gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kamu lakuin agar kamu nggak kikuk ketika memulai pembicaraan dengan orang baru. Oke, okay. Yang pertama berikan salam dan senyuman dulu, mulailah ya dengan sapaan yang ramah, senyuman yang hangat. Hal ini dapat membuat orang lain merasa lebih nyaman berada di dekat kamu. Lalu temukan titik persamaan, cari tahu nih kira-kira apa ya hal yang sama antara kamu dengan komunitas kamu atau lingkungan kamu. Jadi titik persamaan ini bisa menjadi pemicu dari pembicaraan. Ketiga, tanyakan pertanyaan terbuka atau retoris, pertanyaan yang bisa lawan bicara kamu tuh mengungkapkan isi pikirannya, pendapat mereka. Jangan pertanyaan yang kayak iya atau tidak gitu, jangan ya. Lalu sebelum memulai pembicaraan, biasakan juga untuk dengarkan dengan aktif. Ketika kita mendengarkan mereka dengan seksama, kita akhirnya bisa mengolah pertanyaan di otak kita. Apa ya kira-kira pertanyaan yang tepat atau pembicaraan yang masuk nih ke orang-orang baru ini gitu. Dan jangan takut untuk membagikan pengalaman pribadi kamu. Berbagi pengalaman pribadi ini bisa menjadi topik yang menarik untuk dibahas secara ramai-ramai. Tapi ingat, pengalaman pribadinya jangan yang sifatnya aib, yang memang bisa dibahas ramai-ramai. Oke? Okay? Lu jangan juga takut untuk berbicara kepada orang asing. Kalau misalkan nih kamu melihat orang kayaknya enak buat diajak ngobrol, gak ada salahnya untuk kamu yang mulai duluan. Gak ada salahnya untuk kamu yang menyapa terlebih dahulu, sehingga akhirnya ikatan tersebut bisa terjalin. Dan yang perlu diingat memang ya, orang itu sebenarnya beda-beda dan cara meresponnya gak akan selalu sama meskipun kamu sudah melakukan semua hal ini tadi. Jadi apa intinya? Sabar dan terus berusaha. Ingat, orang itu bukan batu, orang itu masih bisa diajak ngomong. Jadi ya pelan-pelan kalau memang kamu ketemu sama orang yang tahu-tahu susah diajak ngomong di lingkungan baru kamu itu. Oke, okay? Good luck.